Ya, saya kan sering di lapangan untuk menyerahkan secara simbolis. Dan saya tahu persis itu item-item yang diserahkan. Ada 6 item. Nah, kalau ada masyarakat yang tidak itu, sampaikan ke kami supaya kami tindak lanjuti. Karena kita tidak boleh berasumsi. Itu harus ada fakta. Silakan datang di ini rumah rakyat. Kita menunggu mereka untuk memberikan laporan. Dan kalau mereka memang ada yang menyalahgunakan, kita akan tindaki. Itu saya tegaskan itu bahwa kita akan tindaki. Tidak ada cerita. Karena ini kan bidangnya kami di Komisi B, termasuk masalah pembagian ini sama kemarin. Nah, ini banyak persoalan yang terjadi. Kalau memang ini ada yang berkaitan dengan masalah hukum, ya kalau perlu kita bentuk pansus. Bentuk pansus, dan itu kan arahnya ke pidana. Kita akan telusuri. Ini kan untuk sudah merugikan orang banyak, masyarakat. Sehingga kita harus ambil langkah untuk menindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, ini kan termasuk korupsi. Iya. Wah, itu sudah tidak main-main itu. Sanksinya itu berat. Karena ini menyangkut masalah hajat orang banyak.